Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rifanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan ya. Kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku Remen Basa Jawi kanggo SD atau MI kelas 5 ya. Buku pelajaran bahasa Jawa merupakan muatan lokal wajib Jawa Tengah yang tentunya diajarkan di SD ya, khususnya di daerah Jawa Tengah. Buku ini sendiri diterbitkan oleh Erlangga dan dikarang Rustandiningsih, Sri Sunarsih, Imtri Suyoto, dan juga Trimo, yang tentunya sesuai dengan kurikulum saat ini yaitu kurikulum Merdeka. Dan kali ini kita masih di bab 1 atau pasinaon siji ya, tentang Tlesih Pawarto, dan kita sudah sampai di akhir ya. Di sini ada kawruh Sepolo. Apa itu kawruh Sepolo ya? Nah, kita akan baca bersama-sama ya, saya perbesar. Nah, kawruh Sepolo. Kawruh itu artinya adalah pengetahuan, Sepolo, sepele berarti sedikit ya. Jadi sedikit pengetahuan ya, tentunya akan menambah perbendaharaan bagi kita semua ya, akan menambah sedikit ilmu atau tambahan ilmu buat kita. Ayo diwoco ya, jadi ayo dibaca. Gemi nastiti lan ngati ati. Ini saya bacakan sampai selesai, nanti baru saya artikan ya. Ora saben bocah mangerteni yen urip iku kudu gemi. Gemi tegese ngirit nanging ora pelit. Uga ora boros samu barang. Yen duwe duit becik dicelengi aja diceh-ceh. Njagani tembe mburine yen lagi ora duwe duit. Utawa ana perlu dadak kang merlokake ragat gedhe. Ora saben bocah mangerteni yen urip iku kudu nastiti. Nastiti tegese teliti lan ora sembarangan. Aja nyepelekake perkara kang katon cilik. Kabeh digatekake lan ditlesih kanthi permati. Ora saben bocah mangerteni yen urip iku kudu ngati-ati. Samu barang tumindak kudu dipikir kanthi wening. Aja grusa-grusu. Bebasan ana ri dibuang sing adoh. Ana watu disingkiri. Mula ayo padha gemi, nastiti lan ngati-ati. Dimen samu barang gawe ati, lati lan pakarti bisa jumbuh karo kasunyatan. Itu tadi ya, sedikit pengetahuan tentang gemi, nastiti lan ngati-ati. Gemi tadi artinya adalah himmat, tetapi bukan berarti pelit. Nastiti, nastiti itu teliti ya, terhadap semuanya harus teliti. Kemudian ngati-ati, hati-hati ya. Oke, saya artikan ya. Ora saben bocah mangerteni, tidak setiap orang, setiap anak itu tahu yen urip iku kudu gemi, kalau hidup itu harus hemat ya. Gemi tegese ngirit nanging ora pelit. Gemi ya atau hemat itu artinya ngirit, hidupnya irit ya, tetapi tidak pelit. Uga ora boros samu barang, juga tidak boros segalanya. Yen duwe duit becik dicelengi aja diceh-ceh. Kalau punya uang sebaiknya ditabung, jangan dibuang-buang ya, diceh-ceh atau dikeluarkan untuk hal-hal yang tidak berguna. Njagani tembe mburine yen lagi ora duwe duit ya. Untuk menjaga atau mengantisipasi kalau nanti kita sedang tidak punya uang. Utawa ana perlu dadak kang merlokake ragat gede, atau kalau perlu mendadak dan memerlukan uang yang besar atau banyak. Ora saben bocah mangerteni yen urip itu kudu nastiti, tidak semua anak tahu kalau hidup itu harus nastiti, setiti ya, teliti ya. Nastiti tegese teliti lan ora sembarangan ya. Nastiti tadi artinya adalah teliti dan tidak sembarangan. Ojo nyepelekake perkara kang katon cilik ya. Jangan menyepelekan perkara yang kelihatan kecil.
kabeh digatekake lan ditelesih kanthi permati. Jadi semua diperhatikan dan diteliti dengan cermat. Ora saben bocah mangerteni yen urip iku kudu ngati-ati. Tidak semua anak tahu kalau hidup itu harus berhati-hati. Samu barang tumindak kudu dipikir kanthi wening ya. Segala tindakan harus dipikir dengan wening. Wening itu jernih ya. Ojo grusa-grusu ya, jangan terburu-buru. Bebasan ono eri dibuang sing adoh. Ono watu disingkiri ya. Seperti peribahasa. Kalau ada duri ya dibuang yang jauh. Kalau ada batu kita singkirkan. Mula ayo podo gemi nastiti lan ngati-hati. Maka ayo kita gemi nastiti dan hati-hati. Dimen samu barang gawe ati, lati lan pakarti bisa jumbuh karo kasunyatan ya, supaya segalanya menjadikan hati, kemudian mulut kita dan perilaku kita sesuai dengan kenyataan ya itu. Jadi apa yang ada di dalam hati kita, apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kenyataan. Itu sedikit pengetahuan ya, yang tentunya bisa menambah sedikit ilmu buat kita semua ya. Terima kasih, mungkin sampai di sini ya, saya akhiri dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.